Oke, halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Jadi di video kali ini saya mau mengajak teman-teman ke kandang si Legend ya. Nah, kita buat videonya nggak di kandang aviari karena ada satu kasus tentang si Legend ya. Ini udah periode ketiga. Oke, kita langsung aja lihat ke kandangnya. Oke, sekarang kita sudah berada di kandang si Legend ini ya. Nah, jadi si Legend ini sudah beberapa hari menetaskan anakan ya, lagi merawat anakan ini. Nah, jadi sekarang masalahnya pada saat saya tadi ngasih makan itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ini dia. Mau trotol muri batu seperti ini, caranya gampang. Subscribe channel YouTube Kobe TV sekarang. Ya. Lagi-lagi si Legend buang anakan ya. Oke, kalau gitu kita akan lihat dulu apa masalahnya pada anakan ini. Dan kita akan pelajari apa faktor indukan buang anak. Udah mulai agak bau ya. Jadi mungkin kalau bagi Anda yang agak jijik, nggak usah dilihat videonya ya. Karena saya pun juga agak gimana gitu. Nah, jadi kalau dari video ini sebenarnya, nggak usah dilihat ya. Sebenarnya ini sepertinya sudah mati. Mungkin dikarenakan anakan ini sakit ya. Jadi dibuang indukan. Ya, jadi seakan itu kayak dibantai. Mungkin dia cocok-cocok dulu. Baru si anakan ini dibawa ke sini ya, karena ini udah bau dan badannya udah mengcoklat gitu ya, seperti kalau udah jadi buntang itu dia udah coklat gembung seperti itulah, kira-kira udah lembek. Jadi faktor indukan buang anak itu yang pertama anakan sakit ya, yang kedua anakan sudah mati, yang ketiga anakan cacat ya, atau nggak mau makan juga mempengaruhi, yang keempat. Nah, itu untuk masalah pada anakannya. Tapi kalau masalah pada indukannya, kenapa dia membuang anakan, itu biasanya yang saya dapatkan karena yang pertama indukan birahi ya, dan yang kedua mungkin pakan yang kita berikan itu nggak ada gitu ya. Jadi anakan itu matinya karena penyakit juga, akhirnya dibuang sama indukan ya. Nah, jadi balik-balik yang ke pertama tadi, indukan birahi. Biasanya kalau indukan birahi itu anakannya dibuang semua ya, nggak disisain ya. Kalau hanya satu itu biasanya berarti ada masalah pada satu ekor ini aja. Tapi kalau semua dibuang, nah biasanya itu indukan birahi. Jadi itu yang saya dapatkan. Oke, kita sekarang akan lihat ke glodoknya bagaimana kondisi anakan yang lain. Ini kita singkirkan dulu. Oke, kita masuk ke kandang si Legend sekarang ya. Wah, itu anak bapak kan ada di situ tuh. Saya takutnya dia mau ngebantai lagi. Siapa tahu di hari ini hari pembantaiannya ya. Jadi lebih baik kita cek dulu terlebih dahulu. Soalnya ini udah periode ketiga, karena memang si Legend ini sebenarnya nggak bisa untuk dilolos. Oh, itu dia guys, Anda bisa lihat sendiri. Jadi sebenarnya tuh anakan ini memang kurang sehat ya. Tuh, kelihatan dari tubuhnya yang kotor ya. Tuh, badannya juga sebesar-besar itu. Ini sebenarnya udah hari ke 7. Jangan-jangan ini udah dibantai-bantai nih. Oh, enggak kayaknya. Tapi ini jelas anakan
kurang sehat. Ya, kurang sehat sekali ini. Bisa jadi ini enggak selamat gitu ya. Tuh. Jadi makanya enggak heran saya kenapa si Legend buang anakan, karena udah 2 periode ini anakannya sakit terus. Kalau yang periode pertama itu sehat, alhamdulillah sehat, gemuk-gemuk. Cuma hanya saja mati dalam proses pelolohan tangan ya. Karena pada saat itu saya juga sedang sibuk acara ya. Nah, kalau sudah seperti ini, saya juga sebaiknya memang harus kita panen ya. Harus kita panen. Tuh marah bapak karena. Seharusnya memang dipanen untuk di tindak lanjuti gitu ya. Tapi di sana juga sebenarnya hal itu udah terlambat, dan tingkat kehidupannya juga kalau kita panen itu juga rendah ya. Tingkat hidupnya, makanya sekarang kita maksimalkan aja rawatan dengan induknya ya, kita serahkan dengan indukannya bagaimana nanti hasilnya ya. Syukur-syukur masih bisa selamat ya. Tapi biasanya itu pengalaman kalau yang saya alami, kalau udah seperti itu biasanya kecil sekali kemungkinan akan hidup ya. Jadi sangat kecil sekali ya. Tapi kita tidak tahu, kalau takdir berkata lain ya, siapa tahu anakan tersebut bisa selamat dan sehat gitu ya. Nah, jadi kalau anakan sakit seperti itu ya, seperti biasa yang saya sampaikan, bisa dikarenakan faktor pakan ya, pakan yang tidak bersih gitu ya, ataupun kandang yang kotor juga mempengaruhi ya, mungkin indukan yang jorok juga gitu ya, indukan yang main becek-becekan di bawah, setelah itu dia ngeram, makanya dari itu timbullah bibit-bibit penyakit setelah dia menetas ya. Nah, setelah itu akhirnya dia sakit dan mati ya. Jadi seperti itu tuh ekor besarnya. Tuh. Coba ambil fotonya dulu. Tuh, indukannya juga udah kebingungan. Karena kalau anakan udah kondisi seperti itu, biasanya anakan enggak mau buka mulut lagi, ya. Buka mulut tuh paling ya lama ya. Enggak seperti anakan yang sehat itu kan asal indukan datang itu dia langsung bunyi-bunyi minta makan. Tapi ini enggak. Ya seperti inilah ya, si Legend masih belum stabil. Dan mungkin juga karena faktor darahnya masih dekat gitu ya, antara pejantan dan indukan. Karena ini juga faktor dari anakan dengan bapakannya ya. Jadi indukannya ini adalah dulu anakan si Legend ini ya. Tapi yang membuat saya masih yakin bisa itu karena anak pertamanya itu sehat sekali gitu ya, sehat, gemuk, besar gitu ya. Nah, makanya saya juga semangat. Dan mungkin kali ini kita akan gagal lagi ya di periode ketiga. Ya mau gak mau kita harus sabar dan menerima apa yang akan terjadi nantinya ya. Tapi ya kita harus memaksimalkan rawatannya, bukan berarti kita membiarkan seperti itu aja gitu ya. Kita akan bantu dengan cara memberi vitamin-vitamin kepada tempat minumannya ya, sama makanannya juga gitu ya. Kalau untuk dipanen, kenapa tidak saya panen sekarang? Karena yang pertama pakannya juga belum sampai ya, belum saya pesan malahan. Yang saya stok saya sekarang itu pakan yang besar-besar. Sebenarnya kalau yang
trotol yang sekarang ini yang kita lihat tadi itu dia harus pakai pakan lolohan yang masih kecil-kecil gitu ya, seperti apa American Selection atau AMS. Nah itu kan kecil-kecil ya, sedangkan saya belinya produk yang lain itu besar-besar ya, untuk yang trotol sudah mulai bertengger ya. Yang jelas kita maksimalkan, nanti kebetulan saya kemarin baru habis beli kroto juga, dan ulat Hongkong juga stok banyak. Jangkrik alhamdulillah kecil-kecil ya. Kita akan coba ya, mudah-mudahan masih ada rezeki di anakan yang ini ya. Tapi yang kemungkinan kecil sekali akan selamat ya. Tapi balik-balik lagi ke takdir ya. Kita nggak tahu, kalau memang masih rezeki, kalau Tuhan berkata lain ya hidup ya hidup ya. Jadi sudah kelihatan ya, sudah jelas sekali faktornya apa tuh. Indukan berusaha merayu anakan supaya tuh supaya dia minta makan, tapi anakan tidak ya, karena sudah terlanjur tuh. Itu dia masuk ke dalam. Oke, mungkin cukup sekian dulu guys video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mudah-mudahan Anda paham apa yang saya sampaikan, karena ini juga berdasarkan pengalaman. Kejadian seperti ini sudah sering sekali terjadi, bukan hanya si legend tapi indukan lain seperti Kaisar ya, si Borneo ya, dan lain-lain itu juga pernah mengalami hal yang sama seperti ini. Nah, maka dari itu bagaimana kita harus terus belajar bagaimana supaya hal ini tidak terjadi lagi ya. Bahkan King Killer pun juga pernah mengalami hal yang sama ya, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.